Oke guys, ketemu lagi dengan saya Sandi di channel saya di acara jalan-jalan. Guys, ini video part kedua saya atau tambak ikan yang ada di Wameo. Ini guys, selain di sini pemeliharaan ikan kue atau ikan bubara, di sini juga ada tambak pemeliharaan lobster. Jadi kita bisa lihat guys, nanti kita lihat, ikuti saja saya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Itu guys, bisa kita lihat lobster yang ada di tambak ikan. Kita bisa lihat lobster. Selain lobster di sini ya, pernah kita buat video atau vlog juga di sini tempat pemeliharaan ikan bubara atau ikan kue yang ada di penangkaran ikan yang di Wameo. Oke guys, ini kita lihat tambak lobster yang ada di Wameo dibudidayakan. Kita bisa lihat guys, tidak terlalu besar-besar. Ada juga mungkin yang besar-besarnya tapi masih di bawah sana, kita bisa lihat. Masih banyak tapi lagi mungkin sembunyi di bawah. Kita belum tahu guys, ini lobster baru berumur berapa bulan ya guys. Ini tambak lobster yang ada di Kecamatan Potopuaro di Wameo ya guys. Pernah juga kita buat vlog di sini. Di sini bukan cuma lobster guys, di sini juga ada tempat penangkaran atau pemeliharaan ikan bubara atau ikan kue. Kita pernah buat vlog di sini guys. Oke, kita lanjut guys. Di sini kita belum bisa tahu berapa umur dari lobster-lobster ini. Kita bisa lihat guys, kita masuk. Kita bisa lihat ini belum lama nih. Ini ada berapa bulan ini? Oke guys, ini bibit dari ikan bubara atau ikan kue. Masih baby-babynya ini masih kecil, yang kecil-kecilnya. Oke guys, teman-teman, ini kita bisa lihat ikan bubara. Nggak tahu ini umurnya yang sudah berapa bulan. Kalau yang di sebelah tadi kita bisa lihat itu baby-babynya. Ini yang agak-agak besar sedikit, kita bisa lihat. Oke guys, ini kelanjutan dari vlog kita, video kedua.
lihat guys, tambaknya juga berdampingan tadi dengan apa? Tambaknya udang lobster tadi. Ini jumlah dari ikan bubara ini dalam tambak ini guys, mungkin jumlahnya kita tidak bisa itu, sekitar ratusan ekor. Mungkin umurnya sini sudah 7 sampai 8 bulan mungkin guys, tidak salah. Oke, kita lihat lagi guys. Jumlahnya sangat banyak. Lagi selat di sini guys, sana tempat nelayan ikan wamil, bisa lihat. Jumlahnya sekitar ratusan ekor nih guys. Kita bisa lihat panjangnya tambak ini lumayan. Oke guys, sampai dulu di sini cara kita. Kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Oke guys.